Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel kita Virgonsa Petani muda dari Lahat Kota Agung Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Masih di seputar kopi Hanya ingin berbagi inspirasi ya teman-teman Kopi lancuran Kopi robusta Usia dini Oke, yang perlu teman-teman ketahui Brazil ataupun Vietnam Salah satu penghasil kopi terbesar di dunia Yaitu dengan berdaya sistem kopi usia dini Kopi lancuran atau kopi permajaan Oke teman-teman Oke teman-teman Indonesia juga tak pu tak kalah potensi dengan negara Brazil ataupun Vietnam sistem berdaya kopi lancuran usia dini atau kopi baru atau permajaan itu tak kalah dengan negara Brazil ataupun Vietnam oke teman-teman ini adalah kopi robusta kopi robusta kopi lancuran usia 2 tahun yang mana di tahun berikut kopi ini sudah memasuki buah pangkal Jadi demikian perkembangan kopi robusta dengan sistem tanam baru di MDPL rendah, itu sangat cocok atau potensi yang sangat luar biasa, ya teman-teman. Baik dari pertumbuhan bahan ataupun dari segi buah. Ya teman-teman Di sini kita lihat Ini adalah sistem tanam rapat Nah teman-teman Ini jarak 2 meter persegi Teman-teman bisa perhatikan Di sela-sela ruang kosong seperti ini Itu semua sudah terisi oleh ranting-ranting kopi. Namun, jika diberikan jarak yang lebih lagi atau 3 meter kali 1 meter setengah atau 3 meter kali 1 meter, itu potensinya akan sangat luar biasa. Oke, teman-teman. Kopi usia dini juga salah satu kopi yang bisa dibilang pasca panennya itu panjang, ya. Teman-teman, kita bisa lihat ini. Kopi ini adalah kopi di pasca pertumbuhan, jadi seiring bertambahnya bahan-bahan baru, maka seiring pula akan terjadinya pembungaan-pembungaan berkelanjutan. Dengan begitu, buah kopi usia dini ini pun akan terus menerus. Dan sedikit berbagi atau sharing pengalaman kepada teman-teman yang sudah menonton video kita atau terus mengikuti video-video kita. Kopi usia dini, jika ingin melakukan penanaman baru, usahakan itu teman-teman sudah melakukan apa namanya? Sudah bibitnya sudah siap atau kategori sudah dalam polybag. Agar ketika saat teman-teman melakukan penanaman, itu pertumbuhan kopinya seragam atau tidak terlalu banyak dalam melakukan penyulaman-penyulaman baru. Oke, teman-teman, Vietnam salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia dengan kurang lebih sistem berdaya seperti ini, ya teman-teman. Dari usia dini, Vietnam melakukan pemangkasan pucuk hingga kopinya membentuk dua batang. Seperti ini, oke. Mengapa kita lihat dari segi buah ataupun bahan tidak terjadi masalah ataupun tidak terganggu? Itu karena jarak tanam Vietnam itu maksimal, ya, teman-teman melakukan jarak tanam itu ada yang sistem pagar ataupun ada yang 3 meter persegi Oke, jangan lupa untuk semangat, semangat dan terus belajar. Para kopi-kopi atau kopista yang pemula ataupun yang baru ingin melakukan penanaman baru. Jadikanlah pekerjaanmu sebagai hobi ya teman-teman agar dengan begitu proses demi prosesnya bisa kita nikmati ya teman-teman jangan lupa terus dukung channel kita dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton ataupun mengikuti video-video terbaru dari kita oke saya Virgo Ansa undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh